Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilmi wasahhil akhlaqana bil hikmah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda amama. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah SWT kefahaman yang baik di dalam urusan agama, dan dikurniakan keikhlasan yang menyeluruh di dalam menuju kepada ridha Allah SWT. Alhamdulillah, malam ini insyaAllah kita akan menyambung pengajian kuliah maghrib bulanan hari Ahad yang kedua, anjuran Masjid Qaryah Batu 10 Jeras, menggunakan kitab Nurul Huda, Cahaya Hidayah, yang disusun oleh guru saya Al-Fadhil Ustaz Haji Adnan bin Haji Muhammad Samman Hafizahullah Ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Mensyarahkan kitab Masailut Tauhid, masalah-masalah berkaitan ilmu tauhid, yang disusun oleh ayahanda beliau dan juga guru saya almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Saman Kati rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid daraini amin. Kita sampai ke muka surat 28 edisi cetakan Akademi Jawi Malaysia. Peringatan: di zaman sekarang banyak sekali orang yang suka dan rajin beribadah. Orang tu dapat kesedaran, mungkin satu masa dahulu dia lalai, dia tidak fokus kepada urusan agama, mungkin sibuk dengan urusan kerja, perniagaan, hiburan, sukan dan sebagainya. Lalu dia mendapat kesedaran bahawa hidup dia akan diakhiri dengan kematian. Lalu dia berubah kepada fokus kepada agama, tetapi malah dia tidak memulai dengan langkah yang pertama, iaitu menuntut ilmu. Jadi dia hanya rajin ibadah, tetapi dia tidak suka menuntut ilmu untuk mengetahui kaifiyah, iaitu cara melakukan sesuatu, jalan melakukan sesuatu, sifat dalam mengerjakan sesuatu, iaitu dia tidak belajar tentang ibadah-ibadah yang dia lakukan. Maka ini membawa kepada amal dia itu tertolak. Amal yang tidak dilakukan berdasarkan ilmu, maka amal itu tertolak. Boleh jadi amal itu batal dalam neraca syariat. Pengarang matan Az-Zubad iaitu Ahmad ibn Raslan rahimahullah ta'ala menulis, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Betulkan baris dia. Dia tulis di situ wa kullu min. Sepatutnya wa kullu man. Man di situ maknanya sesiapa. Dan setiap sesiapa, yakni orang, bi ghairi ilmin ya'malu, tanpa ilmu beramal dia,
Natijahnya apa? A'maluhu mardudatun la tuqbalu. Maka segala amalan-amalannya itu mardud, mardudatun, tertolak, la tuqbalu, tidak diterima. Jadi ini risiko orang bila dia berubah menuju dia ke arah agama, dia tidak mengambil langkah yang pertama iaitu menuntut ilmu. Bahkan ada yang melompat terus kepada pentas dakwah, terus pada pentas berceramah. Bahkan ada yang terus kepada mengeluarkan hukum, berfatwa, ini wajib, ini sunat, ini haram. Jadi ini berbahaya. Nak fokus kepada agama sudah bagus, tetapi hendaklah dimulai dengan aqabatul ilmi, mendaki dakian ilmu terlebih dahulu. Penerangan. Maka setiap satu hukum syar'i yang taklifi bergantung, yakni berkaitan padanya hukum wad'i yang lima. Hukum taklifi, wajib, sunat, harus, haram, makruh. Ini hukum yang menyangkut perbuatan orang mukallaf. Tetapi untuk terjadinya hukum yang lima ini, ada yang dinamakan hukum wad'i yang menjadi landasan dia untuk dia bergerak. Apa dia? Sebab, syarat, ya, mani, penghalang, natijahnya sah ataupun batal. Baik, soalan. Apa dia hukum adat? Saya perhatikan di dalam perbualan-perbualan, perbincangan-perbincangan, perbahasan-perbahasan yang berlaku di media sosial, saya lihat ada ramai juga dari ahli masyarakat, termasuk orang yang belajar agama, mereka tidak faham apa yang dimaksudkan dengan hukum adat. Ada satu orang masuk komen dalam Facebook, bila kita berbincang tentang hukum adat, dia mengatakan bahawa hukum adat tidak boleh sampai bercanggah dengan hukum syarak. Iyalah, kalaupun hukum adat, kata dia, jangan sampai bercanggah dengan hukum syarak. Bila dia bercakap begitu, saya dapat cam bahawa dia sebenarnya tak faham apa yang dimaksudkan dengan hukum adat. Kalau dia faham, sebagaimana yang kita akan terangkan nanti, dia tidak akan cakap hukum adat jangan sampai bercanggah dengan hukum syarak. Barangkali dia bayangkan hukum adat di situ adalah adat sesuatu kaum atau kumpulan, ya. Misalnya adat orang Melayu, adat orang Cina, ya, adat orang India, ada adat Pepatih, ada adat Temenggung, ya. Jadi adat-adat ni, kata dia, bolehlah kita nak amal, tak ada masalah. Kalau orang Melayu misalnya, adatnya kalau masuk ke rumah buka selipar, buka kasut. Kalau orang Putih, adatnya kan pakai sekali dengan kasut masuk dalam rumah. Jadi boleh saja kita raikan adat orang Melayu buka kasut sebelum masuk rumah, kerana tidak bercanggah dengan syarak. Tapi kalau ada adat orang Melayu yang bercanggah dengan hukum, maka tak boleh. Bukan itu yang dimaksudkan dengan hukum adat. Bukan. Yang dimaksudkan dengan hukum adat adalah menetapkan atau menafikan sesuatu dengan berulang kali cuba. Experimental observation of the consequences of doing something. Apabila kita buat sesuatu, kita berarti akan berlaku sesuatu yang lain. Maka kita kaitkan antara yang berlaku terlebih dahulu sebagai sebab, atau dalam bahasa Arab disebut sabab, dan yang berlaku kemudian dipanggil musabab, atau dalam bahasa Inggeris yang berlaku dahulu adalah cause, yang berlaku kemudian adalah effect. Jadi the causal connection between cause and effect, itulah namanya hukum adat. Jadi tidak timbul hukum adat itu bercanggah dengan syarak. Tetapi hukum adat membantu penetapan hukum syarak. Nanti kita akan terangkan, ya, hukum adat dia sebenarnya syarak yang ambil kira. Berkaitan antara cause and effect itu syarak ambil kira. Maka hukum syarak itu berjalan berdasarkan ketetapan hukum adat tadi. Bukan hukum adat bercanggah dengan hukum syarak, bukan itu yang dimaksudkan. Cuba lihat, apa dia hukum adat? Jawapan,
Hukum adat itu ialah menetapkan satu perkara. Saya ubahlah ya, pekerjaan tu bahasa lama ya, isbatul amri. Menetapkan satu perkara dengan ada atau tiada perkara yang lain. Kita kata bila ada perkara ni, ada perkara ni. Bila tidak ada, maka tak ada. Ataupun sebaliknya. Dengan berulang-ulang cuba, kita tetap ada kita nafikan tu, natijah daripada kita dah cuba. Dah banyak kali kita cuba dan kita perhatikan itulah natijahnya. Maka kita kaitkan. Serta sah bersalahan. Apa makna sah bersalahan? Walaupun biasanya berlaku begitu, tapi kadang-kadang boleh juga berlaku tak tidak seperti itu. Sebab dia hanya hukum adat. Jadi dia boleh berubah. Tapi yang berubah itu jarang. Dipanggil khariq lil adat, mencari adat. Atau dalam bahasa Melayu yang lebih moden, luar biasa. Biasanya berlaku macam ini. Kalau buat macam ini, berlaku macam ini. Kalau tak buat, tak berlaku. Ataupun berlaku macam lain. Tapi ada kalanya, kita buat macam tu, lain pula berlaku. Itu luar biasa. Baik, saya bagi contoh, insyaAllah jadi mudah ya. Berkaitannya, kita boleh lihat antara dalam empat keadaan ya. Pertama, dikaitkan ada dengan ada. Kedua, dikaitkan ada dengan tiada. Ketiga, dikaitkan tiada dengan ada. Terbalik daripada yang kedua tadi ya. Yang kedua, ada dengan tiada. Yang ketiga, dikaitkan tiada dengan ada. Yang keempat, dikaitkan tiada dengan tiada. Saya ulang ya. Perkaitan yang pertama adalah dikaitkan ada dengan ada. Perkaitan yang kedua, ada dengan tiada. Perkaitan yang ketiga, terbalik, tiada dengan ada. Perkaitan yang keempat, kedua-duanya adalah tiada dengan tiada. Kita letak contoh, jadi mudah insyaAllah. Dikaitkan ada kenyang dengan ada makan. Kenapa? Kerana biasanya bila kita makan, kenyang. Semalam kita makan kenyang. Minggu lepas kita makan kenyang. Pagi tadi kita makan kenyang. Maka kita katakan ada kenyang bila ada makan. Itu berkaitan adat. Cause and effect. Nak beza dengan berkaitan akal. Akal mengatakan bahawa kenyang itu Allah yang jadikan. Dengan makan atau tanpa makan, akan mengatakan Allah Maha Berkuasa untuk menjadikan kenyang. Kerana kuasa Allah itu bergantung dengan setiap yang mungkin. Merasa kenyang tanpa makan itu mungkin, tapi dari segi adat jarang. Yang biasanya kalau tak makan, tak kenyang ya. Jadi yang pertama, ditetapkan ada kenyang, kenyang dengan ada makan. Yang kedua, ada dengan tiada. Ditetapkan ada lapar dengan tiada makan. Sebenarnya biasanya macam tu lah. Tak percaya pun apa saya tengok. Pagi sampai maghrib, terutama 2-3 hari pertama baru mencabar betul. Time lunch pula kan, time yang kita biasa makan 2-3 hari puasa pertama tu, terasa betul lapar. Maksud lepas minggu okey lah, dah biasa. Maka kita katakan ada lapar dengan tiada makan. Tiada dengan ada. Tiada lapar dengan ada makan. Masa sebelum berbuka bukan baik. Awal azan maghrib ya, bismillahirrahmanirrahim, insyaAllah lah ya, bulan Ramadan ni lebih ramai orang menanti waktu maghrib berbanding dengan luar Ramadan. Luar Ramadan tu kadang dah maghrib pun masih di padang bola lagi, dah maghrib pun masih sana sini. Tapi kalau bulan Ramadan, ramai yang menanti-nanti masuk waktu maghrib sebab nak berbuka. Bila berbuka tu masyaAllah tabarakallah ya, dapat makan kuih, minum air bandung, nasi cau lah, macam-macam lah ya, nasi biryani dan sebagainya ya. Nak terawih pun dah kurang lah kan. Kenapa bang tersandar je? Ish, kenyang. Kenapa kenyang? Banyak betul saya makan tadi, makan free pula masih kasih ya. Jadi itu kan dikaitkan antara tidak ada lapar, yang dah hilang lah lapar masa puasa tadi, dengan ada makan. Yang keempat, dikaitkan tiada dengan tiada, iaitu tiada kenyang dengan tiada makan. Tak makan, tak kenyang. Tetapi boleh tak jadi satu orang tu makan tapi tak kenyang? Boleh jadi.
Ya abang dah masuk 3 pinggan, tak tahulah. Hari ni lain macam ni punya lapar. Satu saya sepinggan dah okey. Ni dah nak masuk 3 masih lapar. Jarang-jarang. Ataupun jarang-jarang lagi, tak makan tapi tak lapar. Selalu kita pagi-pagi pukul 8 tu kalau belum makan dah lapar. Hari itu tak tahu kenapa. Pukul 4 petang, saya tak makan hari ni. Kalau tahu gitu saya puasa pun elok. Ha? Pukul 4:45 masih tak rasa lapar. Jarang-jarang. Dan yang jarang-jarang lagi itu yang memang menyalahi adat, umpamanya kita kaitkan antara kena api dengan hangus terbakar. Bila ada terkena dengan api, maka adalah terbakar. Kenapa kata macam itu? Kerana biasanya macam itu. Tetapi boleh berlaku luar daripada kebiasaan itu, khariq lil adat, mencari adat, misalnya berlaku dalam bentuk mukjizat. Berlaku kepada para rasul alaihi salatu wassalam, berlaku kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, bukan setakat tersentuh dengan api, bahkan dicampak masuk dalam api tidak terbakar. Itu mencari adat. Kalau dari segi adat, masuk dalam api terbakar, maka syarat akan ambil kira yang itu. Nah, maknanya haram kita itu nampak api, kita masuk dalam api haram. Eh, bukan api yang membakar, bukan yang menjadikan terbakar, iaitu hakikat. Tapi kita selalu dibincang syariat. Bila bincang syariat, diambil kira hukum adat. Dari segi akal, akal menetapkan bahawa luka atau tak luka seseorang adalah Allah yang jadikan. Bila satu orang ambil pisau yang tajam, lalu ditikam perut kawan dia, secara adat luka. Secara hakikat yang melukakan adalah Allah. Bahkan boleh saja Allah jadikan orang itu ditikam dengan pisau yang tajam tidak luka. Mukjizat, barangkali bukan mukjizat, hanya kerana dia amal ilmu kebal. Kan ada orang amalkan ilmu kebal, bila ditikam dengan senjata tajam, dia tak luka, relax. Ini mencari adat. Jadi mencari adat boleh jadi mukjizat, boleh jadi karamah. Berlaku pada Abu Muslim Al-Khalani radhiyallahu ta'ala anhu di kalangan tabi'in. Bukan sahabat Nabi pun, tabi'in. Maksudnya dia berjumpa dengan sahabat Nabi. Bila ditanya oleh Musailamah Al-Kazzab, Musailamah yang pendusta, yang mengaku Nabi tapi palsu, siapa Muhammad? Jawab dia, Rasulullah. Siapa aku? Ha? Aku tak dengar. Apa kamu cakap? Dia buat tak dengar. Dapat 2-3 kali jawab macam itu, Musailamah campak dia masuk dalam api. Tak terbakar. Sehingga kan, kalau tidak sedap saya, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, bila berjumpa dengan beliau, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memanjangkan umur saya sehingga saya dapat berjumpa dengan orang yang berlaku kepada dia apa yang berlaku kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Oh, ini mukjizat juga tak? Bukan. Kata Abu Muslim Al-Khalani, bukan rasul. Itu dinamakan karamah, kemuliaan yang Allah kurniakan kepada para wali. Kadang-kadang bukan wali Allah, dapat juga perkara-perkara pelik, itu namanya ma'unah, pertolongan. Ada pula kumpulan nama ma'unah, itu bukan, itu dah tersilap jalan. Hanyakan dia nama ma'unah, tapi bukan ma'unah daripada Allah Ta'ala. Tidak dapat hidayah, taufik pun, yang kita salah jalan macam itu. Baik. Dan boleh jadi dalam bentuk sihir ataupun istidraj. Berlaku kepada ahli sihir, benda-benda yang pelik, berlaku pada orang-orang yang fasik, benda-benda yang mencari adat, ya, itu bukan karamah. Jadi jangan kita ukur kebenaran seseorang itu berdasarkan benda pelik. Ustaz tak betul pun, Ustaz, dia boleh buat macam-macam. Boleh terbang semua di udara, ya. Jin syaitan pun boleh terbang di udara, penahiran. Burung, relax je terbang di udara. Adakah burung tu wali Allah? Tidak. Jadi benda pelik ini bukan kayu-kayu sebenar. Yang dikatakan karamah yang sebenar adalah istiqamah. Bila orang itu tetap berada di atas kebenaran, taat pada perintah Allah Ta'ala, maka itulah yang dikatakan karamah. Kalau pelik, belum tentu karamah. Kalau berlaku pada para wali, ya. Kalau berlaku pada orang fasik, itu bukan karamah. Walaupun perkara itu pelik. Baik. Penerangan. Adat ialah diambil daripada kalimah ada. Nah, bahasa Arab ya, ada, ya'udu itu maknanya balik, kembali, pulang. Jadi berulang-ulang kejadian itu, berulang kali. Sebab itu namanya Idul Fitri, Idul Adha. Kerana berulang kali, setiap tahun dia kembali.
Setiap tahun ada hari raya puasa, setiap tahun ada hari raya haji, namanya Id. Atau boleh juga kita katakan adat itu ialah suatu kelaziman atau kebiasaan. Boleh rujuk kamus Al-Marbawi. Kita ambil satu contoh. Bila badan seseorang ditoris, dihiris dengan benda yang tajam, pada kebiasaannya ia luka. Tetapi badan orang yang mengamalkan ilmu kebal, tiada luka ia oleh sembarangan senjata. Hal beginilah dikatakan menyalahi adat. Tapi orang kebal pun meninggal juga. Dia ilmu kebal ni hanya tak nak bagi luka, bukan tak nak bagi mati. Sampai masa meninggal juga. Jadi kalau ilmu kebal yang sihir semua tu tak payahlah, tak berbaloi. Buat berbuat dosa besar, akhirnya mati juga menghadap Allah Ta'ala. Jadi kalau satu orang ambil pisau dan tikam kawan dia, dan dia memberi alasan bahawa dia tidak boleh dihukum kerana yang melukakan bukan dia, yang menjadikan luka itu adalah Allah, kata dia begitu. Saya belajar tauhid, ustaz mengajar bukan pisau yang melukakan, Allah yang melukakan. Hakim tak terima. Kerana yang kamu sebut tu, itu domain akidah, itu hakikat. Sekarang kita bincang syariat. Kamu mendatangkan sebab, maka kamu bertanggungjawab atas musababnya. Kamu mendatangkan kos, maka kamu bertanggungjawab dengan efeknya. Dari segi kos dan efek, pisau yang tajam melukakan. Maka bila kamu mendatangkan, dengan kamu menikam pisau yang tajam kepada seseorang, dan seseorang itu cedera parah atau meninggal, kamu akan dihukum berikut syariat. Sebab itu tak timbul isu hukum adat bercanggah dengan syariat, tidak. Dia berbantu. Tetapi jelas hukum adat itu juga kena terikat dengan syariat. Misalnya, kalau kita dahaga, kita minum air. Terus bismillahirrahmanirrahim. Hilang dahaga kita atau berkurangan dahaga kita. Jadi dari segi syarak pun dibenarkan kita minum air. Jadi satu orang kalau dia dahaga, barangkali kalau dia minum arak pun hilang juga dahaga. Bolehkah dia minum arak? Tidak. Walaupun dari segi adab mengatakan bahawa hilang dahaga, tetapi oleh kerana ada larangan daripada minum arak, tak boleh. Boleh kalau darurat. Kalau dia berada di tempat yang tak ada air lain, jadi terlampau dahaga, kira-kira kalau tak minum akan meninggal. Yang ada hanya air arak saja. Bolehlah minum sedikit sekadar menghilangkan dahaga. Jangan minum-minum sedap pula ya Allah. Di mantainya habis 2 botol. Ya, tak boleh. Kerana al-darurat itu tepat daru bi qadariha. Darurat itu disukat mengikut sukatannya. Sekadar mana nak dapat nyawa, sekadar itu saja yang boleh. Baik. Jadi adat di bawah dekat sinilah ya, yang saya dah ceritakan tadi, antara ada dengan ada, tiada dengan tiada. Tapi dia bagi contoh sikit berbeza lah ya. Ditambah ada dengan ada, dihubungkan seperti ada kenyang, adanya makan. Ditambah tiada dengan tiada seperti tiada basah dengan tiada dihiruskan air. Ditambahkan ada dengan tiada seperti ada dahaga dengan tiada minum. Ditambah tiada dengan ada seperti tiada hangus dengan adanya basah. Biasa kalau kena api hangus, tapi sebab benda itu basah jadi tak hangus. Soalan, apa ertinya hukum yang dimaksudkan kepada akal? Sekarang dah selesai hukum adat, kita pergi kepada hukum akal. Kalau hukum adat itu banyak membantu dalam bab syariat, maka hukum akal banyak membantu dalam bab akidah, dalam bab tauhid. Malanglah orang yang mendakwa kononnya dalam bab akidah ni dia hanya berpegang dengan Quran dan Sunnah, lalu dia tidak pakai akal. Ini memfitnah Quran dan Sunnah. Sebab dia kata dia ikut Quran dan Sunnah. Tiba-tiba dia kata oleh kerana dia ikut Quran dan Sunnah, dia tak guna akal. Seolah-olah Quran dan Sunnah melarang guna akal. Itu fitnah. Quran dan Sunnah yang suruh kita guna akal. Quran sebut afala taqilun. Kenapa kamu tidak gunakan akal? Afala tatafakkarun. Kenapa kamu tidak berfikir? Nabi SAW nak ajar akidah, Nabi guna akal. Nabi ajar hakikat akidah bahawa penyakit daripada Allah. Memang dari segi asbab, dari segi hukum adat, penyakit boleh datang dengan sebab kuman, virus,
dengan sebab apa bahan-bahan kimia yang berbahaya, ya. Macam-macamlah penyakit itu dari segi asbab. Dari segi hakikat, yang bagi penyakit itu Allah, yang menyembuhkan penyakit juga Allah. Lalu Nabi SAW mengajar hakikat kepada umat. Nabi bersabda, la adwa, tidak ada jangkitan. Maknanya apa? Yang jadi penyakit itu adalah Allah. Tapi sabda Nabi SAW tidak ada jangkitan itu hakikat. Kalau dari segi syariat, Nabi SAW mengambil kira kemungkinan jangkitan. Sekiranya Nabi SAW berpesan, kalaulah berlaku wabak taun di sesuatu negeri, orang yang belum masuk dalam negeri, jangan masuk. Kerana dari segi sebab-sebab, kalau masuk dalam tempat yang ada taun, mungkin kena taun juga. Orang yang sudah ada dalam negeri, jangan keluar. Ini konsep kuarantin. Kerana orang yang ada dalam negeri, sebenarnya dia sudah jadi carrier. Boleh jadi, kalau dia keluar, dia akan meluaskan kawasan rebatan itu. Jadi dari segi asbab, hukum adat, Nabi menjalankan syariat. Ha, jangan masuk ni kawasan jangkitan. Kamu dah ada dalam kawasan jangkitan, jangan keluar. Kuarantin dekat situ. Tetapi dari segi hakikat, Nabi SAW nak bagi orang faham bahawa hakikatnya yang datang ke penyakit adalah Allah. Lalu Nabi SAW bersabda, la adwa, tidak ada jangkitan. Lalu satu orang Arab Badawi agak susah nak faham ilmu hakikat, ya, sebab dia orang kampung, jaga unta, jaga kambing. Tapi dia tak faham, dia tanya. Zaman sekarang lain macam. Dia tak faham, dia kata ustaz sesat. So, saya ustaz ni kata. So, dia yang tak faham, tanyalah kat tangan ustaz. Kenapa ustaz cakap macam tu? Boleh ustaz tu terangkan. Dan dia tulis kat situ, ustaz ni sesat. Jadi orang Arab Badawi ni pun orang kampung, dia faham. Kalau tak faham tu tanya. Dia tanya pada Nabi SAW, ya Rasulullah, macam mana tidak ada jangkitan? Saya perhatikan bila ada beberapa ekor unta yang sihat, kemudian masuk satu ekor unta yang berpenyakit, tak lama selepas itu unta yang sihat menjadi penyakit. Jadi Nabi SAW faham, oh ini orang Arab Badawi masih terikat dengan asbab, masih terikat dengan cause and effect, masih terikat dengan hukum adat. Saya sekarang nak cerita hukum akal. Lalu Nabi SAW menggunakan dalil akal untuk memahamkan orang Arab Badawi. Nabi bertanya, faman a'dal awal. Kalau memang penyakit itu dengan jangkitan, maka unta yang mula-mula sakit berjangkit dari siapa? Pasti ada unta yang mula-mula sakit. Tak mungkin unta ni penyakit daripada unta ni penyakit pada unta ni penyakit pada unta ni bersama-sama tak putus-putus, mustahil. Mesti ada unta yang mula-mula sakit. Kalau kamu katakan penyakit itu mesti dengan jangkitan, maka unta yang mula-mula sakit berjangkit daripada siapa? Oh, baru orang Arab Badawi itu faham. Baru terbuka minda dia bahawa dari segi hakikat penyakit daripada Allah Subhanahu wa taala. Erti hukum akal itu ialah menetapkan satu pekerjaan atau menafikan tanpa berhenti di atas berulang-ulang cuba. Tak perlu cuba-cuba. Maknanya ini nak bezakan dengan hukum adat. Kalau hukum adat, cuba dulu baru tahu. Yakni tidak perlu dan tiada boleh dicuba. Akal saja sudah kata begitu. Baik. Tak diterangkan ni hukum akal ni. Ada di bawah sana. Penerangan. Adapun hukum syarak taklifi itu diasaskan kepada hukum syarak wad'i. Maka sebab itu dikatakan terhenti di atas hantaran yang menghantarkan dia. Maksudnya bergantung kepada apa yang Allah perintah. Yang menghantarkan hukum itu Allah. Hukum syarak. Jadi hukum syarak tak boleh reka. Apa dalil dia? Quran kah? Hadis kah? Daripada Quran hadis, ijma' kah? Qiyas kah? Okay. Tak boleh, tidak ada dalil. Sebab dia hukum syarak adalah khitabullah, perintah Allah. Jadi dia bergantung kepada perintah. Tapi nak faham perintah, bukan direct Quran hadis saja. Ada yang dalam Quran hadis, ada yang diistimbat daripada Quran hadis, ada yang sumber hukum yang Quran hadis iktiraf, seperti ijma', seperti qiyas. Hukum adat berdasarkan sesuatu yang telah dicuba berulang-ulang kali. Sebab itu dikatakan berulang-ulang cuba. Adapun hukum akal ialah sesuatu yang ada dalam fikiran semata-mata. Sama ada dia kata boleh atau tidak. Munasabah tak munasabah itu main dalam akal saja. Sebab itu dikatakan tanpa atau tidak terhenti atas berulang-ulang cuba. Nak bezakan hukum akal dengan hukum adat,
Hukum adat dicuba dulu baru tahu, dah banyak kali cuba. Sedangkan hukum akal, akal yang menetapkan. Beginilah kebanyakan istilah yang kita jumpa di dalam kitab-kitab ulama yang terdahulu. Soalan, berapa bahagian hukum akal ini? Jawapan, hukum akal itu 3 bahagian. Nah, kalau hukum adat, 4 berkaitan. Ya, kalau hukum akal, 3 jenis. Iaitu pertama, wajib. Kedua, mustahil. Dan yang ketiga, harus. Atau dalam bahasa Arab disebut jaiz. Apa makna wajib akli dan apa makna mustahil dan apa makna jaiz? Okay, kita ada masa dah tahu. Tak banyak, 1 minit lagi. Jadi saya simpulkan ringkas dahulu. Wajib sesuatu yang akal tidak boleh terima tiada. Akal kata mesti ada. Mustahil terbalik. Sesuatu yang akal tidak boleh terima ada. Akal kata tak mungkin ada macam tu. Dan jaiz adalah sesuatu yang akal boleh terima. Kalau kata ada pun okay. Kalau kata tak ada, boleh terima. Wajib mesti ada, tak mungkin tak ada. Mustahil mesti tak ada, tak mungkin ada. Jaiz ada pun akal boleh terima, tak ada juga akal boleh terima. Huraian lanjut insyaAllah dalam kuliah yang akan datang. Bulan puasa ya, subuh lah ya. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ashrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama naqata bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kunna min dhillatil ma'siyati ila izzatil ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.